Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku, salam satu kastam Malaysia. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yaqahu qawli. Yang berusaha Tuan Yusuf bin Hamid, Cawangan Korporat, yang saya hormati Tuan Mazlan Harun, PKPK 1 Pentadbiran, Tuan Hafizar, saya hormati Ustaz Imran bin Abdul Rahman, pegawai daripada JAKIM, pegawai kastam bahagian agama Cawangan Integriti Ibu Pejabat. Yang saya hormati Tuan Abdul Jalim Mirjam, PKPK 1 Cawangan Integriti Ibu Jabat, semua barisan pegawai-pegawai kanan, tuan-tuan, puan-puan, tidak lupa juga kepada semua pegawai-pegawai daripada Kedah, Perlis, Perak. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Sesungguhnya dengan rahmat, izin Allah SWT pada pagi yang mulia ini, kita dapat untuk melaksanakan satu program jelajah integriti kastam ataupun wacana keluarga bahagia, keluarga sakinah JKDM 2017 peringkat zon utara. Untuk maklumat kepada tuan-tuan, pada pagi ini insyaAllah kita akan mengadakan dua slot untuk program kita, iaitu forum ataupun ceramah. Saya bagi pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Integriti yang sudi bekerjasama dengan Jabatan Kastam Pulau Pinang untuk menjadi tuan rumah atau urustia bagi program yang tersebut tadi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat semua para hadirin, program ini adalah dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Ibu Pejabat Cawangan Integriti, Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Badan Kebajikan Islam Kastam Cawangan Pulau Pinang. Dan tuan-tuan, jemputan untuk maklumat kita pada pagi ini, jemputan khas kita daripada JAKIM, iaitu Ustaz Zarifi bin Haji Muhammad Daud, iaitu bekas anak bekas mantan pegawai kanan kastam kita dulu, Ustaz Daud. Tuan-tuan mungkin ada yang mengenali, dan inilah yang akan menjadi penceramah kita pada pagi ini. Terima kasih kepada yang tidak terhingga, kepada yang berbahagia Ustaz yang sudi hadir bagi menjayakan program pada pagi ini insyaAllah. Dan Ustaz Zarifi adalah merupakan pegawai khas kepada Ketua Pengarah JAKIM. Dan kalau tuan-tuan sempat melihat MHI tadi, TV3, wajah beliau terpampar di skrin TV3 tadi. Itu live tu. Masa ketika itu dia berada di hotel. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sedikit maklumat objektif program yang dianjurkan ini, saya sebutkan ini adalah bertujuan pertama-tama sekali adalah insyaAllah untuk kita mencari keredaan Allah, keberkatan Allah SWT. Yang keduanya ialah untuk mengeratkan tali silaturahim kita, khasnya di zon utara, Kedah, Perlis, Pulau Pinang
dan apa nama Perak insya-Allah. Yang kedua, yang ketiga, kita juga ingin melengkapi kaki tangan kastam dengan pengaturan kekeluargaan yang berlandaskan syariah Islam, menerapkan kekuatan spiritual dan nilai-nilai murni di kalangan warga JKDM tentang pentingnya sokongan keluarga dalam menjadikan pekerja yang cemerlang lagi gemilang. Lama dah tak dengar gemilang ni lah. InsyaAllah, cemerlang dan gemilang masa zaman PM kita yang dulu. Membentuk kaki tangan yang bahagia di rumah dan cemerlang di pejabat atau tempat bertugas, meningkatkan prestasi dan imej jabatan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ingin memanjangkan mukadimah pada pagi yang mulia ini. Dan untuk maklumat semua, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan adakan dua slot. Slot pertama akan disempurnakan oleh yang berbahagia Ustaz Zarifi, iaitu pegawai khas daripada Ketua Pengarah JAKIM. Dan slot yang kedua akan disempurnakan oleh yang berbahagia Ustaz Syekh Yusof bin Ahmad, pegawai agama bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk slot pertama ini, kita ada selingan, iaitu sedikit cabutan bertuah. Jadi waktu kita menunggu penceramah yang kedua dan selingan, kita ada tuan-tuan yang ke mana, mungkin nama tuan-tuan ada yang bertuah, kita ada sediakan hadiah di hadapan sana insyaAllah. Dan di samping itu juga tuan-tuan, kita akan sediakan juga hadiah untuk penanya-penanya soalan. Bukan ustaz tanya, tapi kita tanya ustaz. Kita tanya ustaz pun kita dapat hadiah insyaAllah. Dan slot yang kedua insyaAllah saya akan maklumkan kepada tuan-tuan, kurang lebih jam 12 suku kita akan menunggukan ketibaan Datuk Pengarah untuk membuat perasmian penutup dan kita ke jamuan. Akhirnya kita ke jamuan. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit maklumat juga, kita ada gerai-gerai di bawah sana. Tuan-tuan boleh dapatkanlah apa-apa yang keperluan tuan-tuan untuk buat balik sebagai cenderahati atau cenderamata daripada Pulau Pinang. Saya nampak tadi ada stokin, ada macam-macam lah. Tuan-tuan tengok. Yang Andalusia tu ada pamphlet ataupun buku tu, tuan-tuan boleh dapat percuma lah. Kan? Boleh dapat. Jadi untuk tidak memanjangkan masa, majlis dengan penuh penghormatan menyemput dan mempersilakan Ustaz Imran bin Abdul Rahman, pegawai agama cawangan integriti Jabatan Kastam di Raja Malaysia, Ibu Pejabat, untuk mengiringi yang berbahagia Ustaz Zarifi bin Muhammad Daud untuk naik ke pentas untuk menyempurnakan slot pertama ataupun ceramah pada pagi ini. Majlis dengan sukacitanya menyebut dan mempersilakan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Yang dihormati Tuan Yusof daripada pengarah KPSM Pulau Pinang, yang dihormati Tuan Abdul Jalil bin Rajab, PK-PK1 daripada cawangan integriti Ibu Pejabat, dan barisan VIP kot, no? Dan yang saya lalukan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat dah. Jadi yang dia selalu dah, kalau yang wanita memang terbaik. Penuh, tak nampak kerusi. Kalau lelaki ni biasalah, itu akhir zaman, kan? Akhir zaman. Dia biasa yang depan-depan kosong, belakang penuh. Itu lelaki, itu biasa. Jadi orang Melayu, dia ada orang Melayu memang macam tu. Tapi kalau yang selain pada Melayu, mungkin dia ke depan dia tak takut. Sebabnya contohnya orang Arab lah. Kalau bagi soalan kat dia, syekh tanya, siapa nak tanya soalan, dia akan angkat tangan. Orang Melayu bukan angkat tangan, dia makin tidur tunduk. Faham dah, tak payah tanya soalan, semua faham dah. Jadi dia takut duduk depan. Kalau orang Arab suruh angkat tangan, dia angkat tangan. Soalan apa? Tak ada soalan nak tanya. Angkat tangan sahaja.
Itu style Arab. Jadi berbeza kita. Jadi alhamdulillah, ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zarifi, Ustaz Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Intro dia tadi tuan apa Chief Nan dah intro, jadi saya tak perlu intro lah, ha, dah kenal semua. Jadi sempena dengan Jelajah Integriti Custom, ha, berkaitan dengan wacana keluarga JKDM 2017. Jadi mudah-mudahan dengan program yang kita adakan, ha, pada pagi ini, insyaAllah mudah-mudahan memberikan, ha, kepada kita apa yang terbuku di hati kita. Sebabnya kita semua kita mempunyai keluarga, ha, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhir al-ayah. Subhanallahu al-azim. Di antara bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu, ha, berpasang-pasangan. Ha, kita ni lahir-lahir kita kena ada pasangan. Sebab apa? Kalau tak ada pasangan, memang jiwa tak tenang. Tenang tak sebelum kahwin? Tak tenang punya kan. Tengok mak lawa sikit, bergegar hati, bergetar hati, berdegup hati. Lelaki perempuan sama sahaja. Ha? Jangan, ha, jangan kita hipokrit dengan diri kita, sebabnya itu fitrah manusia. Sebab fitrah ini dia akan berlaku bila sampai pada tahap umurnya. Okay? Litas kunu, sebab apa kahwin tadi ni? Sebab berpasang-pasangan? Litas kunu ilaiha. Sebab Allah nak bagi sakinah, ketenangan di dalam jiwa kita. Ha, kita tengok mak, kita tengok suami kita, kita tengok isteri kita, tenang jiwa. Kena marah dengan bos kat pejabat, balik tengok isteri, tenang jiwa. Kena marah dengan bos, balik tengok suami, walaupun suami tak answer mana pun, tetapi tenang jiwa. Sebab apa? Itulah suami kita, itulah isteri kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah bagi mawaddah, kasih sayang di antara pasangan suami isteri, dan rahmah, ha, di dalam kehidupan kita berkeluarga. Jadi saya tak nak panjanglah sebagai mukadimah, bukan saya penceramah. Kan? Ha, sebelah kita penceramah. Jadi Ustaz Zarifi, saya serahkanlah, ha, pada pagi ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدْ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita mati melainkan kita berada dalam keadaan kita ini seorang Muslim. Yang saya muliakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Imran bin Abdul Rahman, yang saya muliakan Tuan Abdul Jalil bin Rejab, Cawan Integriti Ibu Pejabat, dan seluruh pimpinan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang, tuan-tuan, puan-puan, pegawai-pegawai kanan dan seterusnya, seluruh warga Kastam Pulau Pinang yang saya hormati sekalian, sekali lagi lafaz ahli syurga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saya hari Isnin dan Selasa berada di Kolej Universiti Insaniah Negeri Kedah. Bila mendapat pelawaan ataupun jemputan daripada Ustaz Imran untuk mengadakan slot pagi ini bersama warga Kastam Pulau Pinang, tak mampu saya tolak. Mailah letterhead ataupun WhatsApp daripada Kastam ni seluruh Malaysia, insya-Allah saya tak akan tolak. Kalau tak ada program, saya tak akan tolak. Saya akan letakkan prioriti saya kepada warga Kastam seluruh Malaysia, insya-Allah. Kerana seperti yang Tuan Perusi sebut tadi, saya dengan Kastam ni sejak saya kecil-kecil lagi di Kampung Kastam Bagan Jermai, Butterworth tu,
Sejak saya 5 tahun sampailah tingkatan 1, di situlah saya bersekolah, di situlah saya membesar, di situlah saya duduk main buayan, di situlah saya duduk main pokok muktan orang, di situlah naik panjat yang tepi surau tu, apa nama permainan hak tinggi tu, nak naik tinggi tak boleh nak turun, teriak khiau ke atas darjah 2 waktu tu. Sangat saya membesar dengan kastam. Di depan ini ayah anda saya ramai ni, Tuan Haji Zainuddin ada, Tuan Nawi ada, dan seluruh tuan-tuan puan-puan sekalian merupakan ibu-ibu ayah-ayah saya yang saya kecil dulu. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kerana telah menjadikan saya seorang manusia hari ini. Di mana-mana saya sebut kastam, melalui suraunya, surau Kapur Kastam, ada sekolah agama waktu itu, sekarang ini pun ada. Sistem sekolah agama itulah yang menjadikan saya boleh baca Quran sampai wakil Malaysia di Iran 1926 bermula asasnya di situlah. Ya, di Kampung Kastam, Bagan Jeremai, sekolah agama di situlah yang mendidik sana saya waktu itu, alhamdulillah. Jadi sekarang ini adalah tiba waktunya untuk saya memberikan semula ya apa yang sedikit saya ada ni kepada warga Kastam, tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik. Masa yang diberikan oleh Ustaz Imran kepada saya ni lama juga, sampai 12 tengah hari ni Ustaz dah. 12 tengah hari, tapi jangan bimbanglah. Kalau saya tengok kan, yang belah kiri saya ni duk menguap dia 3 kali. Yang belah kanan saya ni duk ambil telefon, duk WhatsApp kan, duk tak tengok kat saya. Ya, hak duk belakang hujung tu duk tepuk-tepuk perut lapak, barangkali jangan bimbang. Saya faham itu signal setengah jam saya akan berhenti. No problem. Saya ingkar arahan Ustaz Imran, tak apa. Ya. Dan hadirin semua, pada pagi ini saya bukanlah nak mengajar-ngajar tuan-tuan, bukanlah nak menunjuk-nunjuk kepada tuan-tuan, kerana tuan-tuan semua adalah ibu bapa, ya, apatah lagi nak bercakap, ya. Keluarga Sakinah ini Allah, satu tajuk yang sangat besar yang sebenarnya saya yang kena belajar dengan tuan-tuan perempuan, ya, yang telah anak-anak mungkin seusia dengan saya. Saya ni anak sulung baru darjah 3 tu. Ya. Jadi insya-Allah saya berkongsi, mudah-mudahan kita semua hari ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon bantuan tuan slide tadi kalau boleh. Baik, hadirin semua, kita hari ini masuk satu Rejab, bukan? Satu Rejab. Bila masuk Rejab ni maknanya dia makin-makin dekat dah nak masuk Ramadan. Dua bulan lagi, Rejab, Syaban, masuklah kita dalam bulan Ramadan. Kurang lebih 60 hari saja lagi kita akan masuk Ramadan. Saya nak tanyalah abang-abang sebelah kiri ni, puasa tahun lepas hak tinggal tu ganti ke tak lagi? Adakah hak yang terbatal-batal puasa, adakah? Alhamdulillah. Sebab apa saya tanya yang ni? Sebab yang belah kanan ni saya yakin semua ni perempuan, kakak-kakak, sahabat-sahabat saya di belakangan ni dah habis dah qada puasa. Betul ke tak? Oh, tak berapa nak kuat ni Ustaz Imran. Ada 2 bulan lagi nak. Kalau terlajak masuk pula bulan Ramadan, ha, kena bayar. Kena bayar fidyah. Puasa tadi terhutang lagi ke belum? Ataupun Allah dah hapus dah? Hapui dah Ustaz. Eh, siapa kata hapui? Ada lagi. Baik, maknanya 2 bulan ini hak mana yang duk tertinggal-tinggal dulu-dulu tu, kampui cepat-cepat sebelum bertemu 1 Ramadan. Baik, hadirin semua, bila masuk bulan Rejab ini, kita kena faham Allah dan Rasul sebut dalam Al-Quran dan Sunnah, Rejab ini ialah bulan haram. Salah satu bulan haram. Dia ada 4 bulan dalam Islam ni bulan haram. Yang pertama bulan Zulqa'idah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Apa dia yang bulan haram ni? Tuan-tuan perempuan, Allah dan Rasul katakan kepada kita, bila masuk bulan haram yang empat-empat ni, kita dilarang membunuh satu. Kita digalakkan untuk melakukan seberapa banyak amalan ketaatan, dua. Dan yang ketiga, kita dianjurkan supaya tinggalkan segala amalan kemaksiatan, dosa-dosa maksiat, kita usaha untuk kita tinggalkan.
terutamanya dalam 4 bulan haram ini, kata Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermula bulan Ramadan, bulan Rejab inilah tuan-tuan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan yang pertama amalan baca Quran. Ya, kita praktis pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sebelum nak satu Ramadan kita dah warming up dah, baca banyak-banyak Al-Quran. Yang kedua, bolehlah ya kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah Taala, kerana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ibn Hibban, bagaimana Nabi kata, Nabi anjurkan kepada kita supaya banyakkan istighfar, dan Nabi kata, aku istighfar sehari lebih daripada 70 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara amalan-amalan, dan puasa pun boleh ya, puasa Isnin, Khamis ataupun puasa ganti dan sebagainya. Mudah-mudahan ini sebagai warming up kita sebelum nak bertemu satu Ramadan. Baik, kita tengok slide kita tuan-tuan sekalian. Baik, saya nak tanya, rumah tuan-tuan pagi-pagi sebelum tinggal main pejabat custom Sabah Jaya kita ni, pinggan dising macam ni ke? Tuan-tuan, saya nak tanya, pinggan di rumah kita macam ni ke? Tak nak, alhamdulillah. Perempuan, dan basuh pinggan ke tak? Alhamdulillah. Baik, gambar seterusnya. Di sinki rumah kita, tinggal macam ni ke pagi tadi? Abang-abang, sinki rumah kita pagi tadi tinggal macam ni ke tak tadi? Tak dan tengok ustaz. Oi! Puan-puan, ustaz nak tanya, sinki pagi tadi di rumah kita macam ni ke? Ya, bohong. Gambar seterusnya. Baik, hadirin semua. Kadang-kadang kita suami isteri ni yang dah berkahwin lama kan, ni saya dengar cerita orang lah, saya cerita balik kan. Bila saya bagi kuliah di masjid-masjid seluruh Malaysia, ada seorang puan hajah ni lah, dia mai jumpa saya selepas kuliah. Dia kata, ustaz, ada tak ustaz satu doa, dia kata, ustaz, tolong ustaz ajak kat saya. Saya nak hembuih kat suami saya ni supaya dia ni di rumah tu dia bercakap banyak sikit, ustaz, dia kata. Dah 20 tahun kahwin, dia kata, ustaz, bercakap makin kurang, ustaz, dia kata. Waktu kami mula-mula kahwin dulu, dia kata, puan hajah ni cerita kat saya. Waktu mula-mula kahwin setahun pertama tu, dia kata, nak minta saya buat air kopi tu, dia kata, suami saya bersajak dulu, dia kata. Sajak dulu. Arakian tersebutlah kisah. Pantai bersih, dah tak berapa nak bersih. Yang telah buat kopi tu dah. Tapi, lepas 20 tahun kahwin, tak ada dah nak buat kopi sajak-sajak tu, tak ada dah. Suami saya hanya batuk saja. Fahamlah, tu dia nak kopi lah, dia kata. Dan dia kata, makin nak pencen ni, dia kata, makin sensitif, dia kata. Saya pakai lagu ni pun tak kena, dia kata. Saya sikat rambut lagu ni pun tak kena. Asyik nak marah saja. Saya nak tanyalah, simptom-simptom nak sampai 60 tahun ni macam tu kah? Tak nak. Ayah saya tengok ada juga lagu tu. Pecah rahsia ayah, tapi janganlah ada WhatsApp kat ayah saya, no. Oh kan, saya rasa mungkin sebab nak meninggalkan perkhidmatan, selalu sibuk kan. Tiba-tiba nak satu hari tu kita dah tak sibuk dah kan. Oh, jadi dia lebih sensitif kan. Waktu tu dia lebih sensitif. Hadirin semua, kerana itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dalam keluarga, dalam kerja, apa yang kita nak cari? Kita nak cari barakah. Kita nak cari keberkatan. Saya teringat satu kisah. Kiai ataupun Pak Hamka. Pak Hamka ni kita semua kenal kan? Kita semua baca buku dia, novel dia, buku cerita dia, buku falsafah dia, ataupun kita panggil Buya Hamka. Satu hari, dia naik kereta dengan orang kaya. Naik mobil dengan orang kaya. Orang kaya ni bawa kereta dengan Pak Hamka dan melalui satu bendang padi. Orang Kedah pindah kereta bendang padi, tak?
Dan waktu itu Pak Hamka dengan orang kaya ni tengok sepasang suami isteri tengah panas lit-lit, orang Kedah kata tak? Orang Pinang kata panas lit-lit. Orang Kelantan, orang kampung kata saya, orang kampung saya kata panas cencing. Tak? Orang Sumatera kata apa? Panas terik. Waktu panas terik, panas lit-lit tu, orang kaya dengan Pak Hamka ni tengok sepasang suami isteri ni lepas buat bendang, orang kata-kata cedung dia, cedung. Isteri ni bawa mangkuk tingkat, bawa siar tu, siar. Isteri ni buka nasi, ada ikan kering sikit, ada sambal belacan sikit, ada ikan kering sikit, ada tempe sikit. Hak tu saja dia makan. Maka orang kaya ni kata kepada Buya Hamka, wahai Syekh, aku heran sungguh, dia kata, sepasang suami isteri ni makan tengah panas terik, lauknya juadahnya hanyalah nasi putih, ikan kering, ada sambal sikit-sikit, tempe sikit. Hak tu saja yang dia makan. Tetapi makannya sungguh enak sekali. Makannya sungguh lazat sekali. Aku tak punya perasaan seperti itu. Aku tak mampu makan seenak seperti itu. Walau aku mampu makan menu yang ratusan ringgit, kata orang kaya ini. Kerana itu, tuan-puan sekalian, bila sebut keberkatan, biar ia sedikit, tetapi cukup. Yang masalahnya hari ini ialah kita minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah tambahkan rezekiku, ya Allah, tolong tambah rezekiku, ya Allah. Tetapi kita terlupa tambah satu lagi, ya Allah, iaitu, ya Allah, tolongkan, ya, tolonglah, ya Allah, cukupkan rezekiku, ya Allah. Cukupkanlah rezekiku, ya Allah. Walau sikit, walau banyak, ia cukup bagi kita, tuan-puan sekalian, sekeluarga. Kerana itu, hadirin semua, walaupun kita mampu untuk tidur di hotel ribuan ringgit satu malam, walaupun pada malam hari kita tidur di atas tilam yang empuk tilamnya, kalau suami isteri tidur tu kan, bila isteri tidur sebelah kanan ni tak nampak dah suami sebelah ni. Empuknya tilam satu. Yang kedua, sebab berat badan isteri ni 100 kilogram memanglah. Tetapi nyenyak tidur malam hari tak ada siapa yang boleh beli. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, duk bergaduh suami isteri, duk bergaduh dengan kawan-kawan di pejabat, malam hari tak nyenyak kita tidur, tuan-puan sekalian. Tetapi macam kita yang hati senang, yang berkat semua ni, tuan-puan sekalian, tak perlu tilam empuk eh. Sambil-sambil dengar ceramah teh husi pun tidur. Tapi bukan custom Semang Jaya ni lah. Dia custom cawangan Zimbabwe. Kerana itu, hadirin semua, dalam soal rezeki, jangan duk dengki ke orang. Allah dah bahagi-bahagikan rezeki ni mengikut orang. Allah dah bagi dah. Ada benda yang dia dapat, kita tak dapat. Apa benda, ada benda yang dia tak dapat, kita dapat. Jangan duk dengki ke orang, tuan-tuan sekalian, kerana Allah Maha Adil. Allah dah bahagi-bahagikan rezeki kita ni mengikut kadar kita. Allah dah tentu dah kepada kita sejak kita dilahirkan dulu pun, Allah dah tentu dah. Jangan duduk dengki ke orang. Hadirin semua, kerana itu bila kita bercakap soal keberkatan dalam pekerjaan, tuan-tuan sekalian, saya nak bawa beberapa contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Pertama, bila kita bekerja, tuan-tuan sekalian, buat baik kepada semua orang. Regardless pangkat, kedudukan, position, kereta dia warna apa, dia tingkat berapa, dia pejabat ketua pengarah ke, dia pejabat pengarah ke, dia pejabat siapa-siapa pun, semua orang kita buat baik. Contoh, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila orang bercakap dengan dia, siapa-siapa pun yang panggil dia, ya Muhammad, isteri baginda, anak anda baginda, sahabat-sahabat baginda, hatta sehinggakan orang-orang yang pernah buat jahat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila disebut, dipanggil nama, ya Muhammad,
Nabi jawab apa? Nabi jawab labbaik. Orang yang pernah musuh dengan Nabi, yang buat tahana dengan Nabi, bila orang itu panggil Muhammad, apa Nabi jawab? Ya Muhammad, ya labbaik. Bila orang panggil ya Muhammad, Nabi jawab labbaik, labbaik, labbaik. Ini jawapan standard Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua orang. Ini yang kita nak bawa dalam organisasi kita, tuan-tuan sekalian. Kita ni kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, kita hanya memberikan perhatian kepada orang yang ada kepentingan dengan kita. Ya, tambahlah kalau musim bulan 12 tu musim SKT dah, musim bagi-bagi markah ni kan, APC kan. Kalau salam, salam sikit. Contoh, salam ni bunyi dia punya cium tangan, tuan-tuan sekalian. Bunyi bahang. Tak membohong ni, benar betul eh. Tapi kalau orang tu yang tak ada kepentingan dengan kita, jumpa kat tepi lift pun buat bodoh lah. Dalam lift sekali pun dia sebelah kita, kita buat dia ni tak ada apa pada pandangan dia. Kerana apa? Bagi kita dia tak ada kepentingan apa-apa dengan kita. Tuan-tuan sekalian, ini akhlak Nabi atau tidak? Jawapannya tidak. Mana mungkin kita nak dapat keberkatan kalau perangai kita lagu tu, tuan-tuan sekalian. Benda yang kecil tapi kesannya sangat besar. Hadirin semua, apa yang kita ada sekarang ini, percayalah, ia adalah hasil doa bimbingan orang sekeliling kita. Hasil yang kita duk berjaya hari ini jadi pegawai custom, tuan-tuan sekalian, ialah hasil doa orang sekeliling dan bimbingan orang sekeliling kita. Bukan kerana kita ni hebat sangat, tidak. Tetapi kerana doa orang, tuan-tuan sekalian. Mungkin orang itu tarafnya di dunia ini rendah pada pandangan manusia. Tetapi mana tahu malam hari orang inilah yang duk bangkit malam, duk berdoa kepada Allah, dan malaikat sambut doa-doa orang-orang macam ini, tuan-tuan sekalian. Makcik-makcik, pakcik-pakcik cleaner kita, tuan-tuan sekalian, memang kerjanya begitu, tuan-tuan sekalian. Tetapi itu kerja yang halal. Jangan kita memandang rendah enteng kepada mereka. Kerana apa? Kita tak tahu. Mungkin dalam bangunan custom ni, yang kita aman, damai, selamat ni, kerana bukan doa kita, tetapi doa mereka-mereka, sahabat-sahabat kita ini, tuan-tuan sekalian. Makanya, berilah perhatian, layan semua orang sama yang kita kasihi, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, apa yang Nabi buat, tuan-tuan sekalian, ialah nak jaga keberkatan. Nabi bila bersalam dengan sahabat-sahabatnya, ya, Nabi pandang muka sahabat-sahabat yang bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, puan-puan pernah kena tak orang salam dengan kita tapi mata dia kok lain? Pernah kena lagu tu tak? Tuan-tuan, saya nak tanya, bila orang bersalam dengan kita, mata dia kok lain, tapi dia bercakap dengan orang lain, dia salam kita. Tuan-tuan pernah kena begitu tak? Jeling, you know? Ha. Saya nak tanya semuanya, apa perasaan kita bila bersalam lagu tu? Syok ke tidak? Tak syok. Kan, dia tak sampai roh, spirit. Ukhuwah tu tak sampai. Kerana itu selepas ini, tuan-tuan sekalian, ikut macam Nabi. Sahabat kata, bila kami ni bersalam dengan Nabi, kami ni duk berlawan tak mau nak lepas tangan, dia kata. Ya, sebab Nabi tengok muka kami, dan bila Nabi buat begitu, sahabat kata, kami rasa dalam semua manusia dalam dunia ni, Nabi sayang kat kami seorang je. Ha, Nabi kasih kat aku seorang je bila Nabi buat begitu, dia kata. Seronoknya kami bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam gitu. Baik, sekarang ni boleh tak kita nak praktis salam? Salam dengan member sebelah sama jantina lah. Salam, salam, salam. Salam, tengok muka. Please, tolong kita buat aktiviti sikit. Salam, tengok muka. Tengok muka, pandang seminit muka kawan sebelah. Pandang seminit. Pandang seminit. Bilang bulu misainya ada berapa ketul. Bilang bulu matanya ada berapa helai.
Abang-abang belakang, please tolong salam, tolong, tolong. Sama jantina lah. Jangan duk curi tulang. Ha. Bila suruh salam, tengok muka members pula, baru segan-segan. Nah, balik rumah nanti, saya minta tolong lah. Pukul 6 petang sampai di rumah nanti, puan-puan sambut suami tu salam dan tengok tenung muka suami tu betul-betul ya, nah? Boleh nah? Tapi siapa-siapa yang ada suami isteri yang sama kerja di custom apa Sepang Jaya ni, saat lagi pukul 12 jangan duk buatlah, takut jadi benda lain. Hotel dekat kan. Aduh. Takut boleh cucu seorang lagi pula. Baik. Itu perkara yang pertama. Tuan, kita tengok gambar pula. Tuan-tuan kenal siapa ni? Kenal siapa? Ustaz nak tanya sungguh-sungguh lah abang-abang sebelah kiri ni, yang macho-macho, segak-segak lah kau ni. Kalau isteri sakit lagu ni, nak jaga lagu ni tak? Hei, tak apa-apa nak jawab ni. Dak tu dia hak ni sungguh. Ikhlas sungguh ni. Kami tinggal Ustaz. Cari pembantu, Tuan MC kita kata. Tu dia dandan cari pembantu lalu. Ustaz nak tanya yang bertudung, yang sebelah kanan Ustaz ni, ibu-ibu semua. Kalaulah terbalik kot gambar ni, suami yang sakit lagu tu, perempuan nak jaga ke suami tu perempuan? Alhamdulillah, Tuan MC kita kata. Ha, tengok, betul. Saya bila perempuan sebut tu, saya percaya sungguh. Saya tak apa, tak dakwa-dakwi dah, saya percaya. Tapi hak belah sini ni, kalau dia kata betul itu, kena apa nama, Tuan Pengalah kita cek dulu betul ke tidak. Tengok tuan-puan, suami ni kan, isteri dalam keadaan begini. Saya ingat dah meninggal dah isteri ni kan. Betul eh. Tengok sanggup dia menulis buku cerita dan jaga sungguh-sungguh isteri dia ni, sungguh-sungguh. Eh, kalau kita ni kan, eh, rasa mungkin sebulan je kot. Nah, lepas tu duk kata nanti, awak hang ni tak pipi lagi ni. Ha. Kata lagi tu dah. Tapi ya Allah, ini ahli syurga. Ini ahli syurga. Ya. Okay, next. Baik. Ha, ni hang nak kena catik ni. Kena catik ni. Dua-dua kena catik. Perempuan kena catik juga. Sebab apa? Nanti balik rumah nak ceramah kat suami benda ni lah. Nah. Okay. Tuan-tuan sekalian, sepanjang kita kahwin 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tak payah jawab kat kuat. Saya nak tanya, benda ni berlaku ke tidak dalam rumah kita sampai malam tadi, Isyak tadi, ataupun subuh tadi? Benda ni berlaku ke tidak dalam rumah kita? Tak payah jawab pada saya, jawab dalam hati. Tuan-tuan di kiri saya, pernah berlaku ataupun tidak dalam rumah tangga kita, kita jadi imam salat kepada isteri kita? Pernah ataupun tidak? Kalau tak pernah, belum terlambat lagi, mulai petang ini balik rumah, boleh buat. Kalau agak-agak berasa tak confident nak buat maghrib tu, jadi imam salat zuhur, tak apa. Zuhur asar tak apa, dia tak bunyi, tak ada masalah. Kan? Dia tak bunyi, hak bunyinya subuh, maghrib, isyak, itu je. Okay, next. Ha, tu dia, ni. Para suami yang dihormati sekalian, pernah buat begini tak pada isteri masing-masing? Alhamdulillah. Pada bukan isteri duk buat benda ni tak? Tak ada. Custom tak ada perangai-perangai aku ni, saya tahu. Ya, tak ada perangai-perangai aku ni. Yang pelik-pelik tak ada. Sekali-sekala, ya, buatlah begini. Tuan-tuan, sekali-sekala, oh selalu dia kata. Sekali-sekala, ya, tengoklah apa-apa cerita Astro First tu, langgan pi lah cerita-cerita kan. Cerita hantu lagi bagus, tengok sama-sama dengan isteri kan. Babak-babak yang hantu tu terkejut. Ah, suami pepluk kita. Ah, tu paling syok kita kata kan. Ah, tu dia. Next. Ah, ni dia. Bila pi supermarket Tesco depan Seberang Jaya tu, depan roundabout tu, hak duk bawa barang suami ke isteri? Suami, alhamdulillah, bagus.
Ha, nah? Kalau nak tunjuk rasa sayang lagi kan, bawa troli Tesco tu sampai-sampai tu suruh yang yang masuk dalam abang tolak. Ah, ni paling bagus sekali. Dapat anugerah cemerlang tu, eh. Turun tangga. Okay, next. Ha? Balik petang sat lagi boleh tak? Saya nak minta tolong tuan-tuan buatkan isteri macam ni. Boleh tak? Ataupun nak lebih power lagi, puan-puan balik rumah pukul 6 sampai lah ini, nanti lambung suami macam ni. Boleh? Haa, esok pagi dia pergi kedai mai tu, eh. Zulian. Pohkong dia cari. Jangan bimbang. Eh, saya bukan suruh gelak saja, nak balik ni nak suruh buat ni. Nah, Cik Maznan kena check balik audit depa ni buat ke tidak. Ha, nah. Okay, next. Bangun pagi masak untuk isteri ni selalu buat dah, nah. Saya tak perlu huraikanlah kan. Memang masak selalu dah. Okay, next. Telefon isteri semasa waktu kerja sebab hendak cakap saya rindu awak. Boleh buat tak benda ni tuan-tuan? Saya nak tanya sungguh ni, tuan-tuan boleh buat ke tak? Puan-puan, saya nak tanya sungguh, boleh buat ke tak? Boleh lah. Okey, sekarang keluarkan handphone masing-masing. Buka WhatsApp pada suami isteri masing-masing. Tulis, saya rindu awak dengan buat secara suara tadi. Boleh? Rakam suara, boleh? Oh, my prime time practical tu tak apalah. Nanti seorang-seorang duduk dalam bilik ayak buatlah. Duduk bilik-bilik apa, bilik-bilik pejabat sekejap lagi buat. WhatsApp tu, eh. WhatsApp, honey. Okay, bagus, eh. Bagus, eh, tuan. Bukan apa, kan. Kadang-kadang kita, ya, suami isteri, kita terlepas pandang hak ni. Kadang-kadang isteri dia nak cerita, dia berasa malu. Kan, suami lagi lah dia malu. Eh, dia ni bekas custom dulu, ketua kawat kan. Kalau di akmal tu tak ada orang ni dah, dia yang bagi kawat ni beres, senang diri. Takkan dia nak tulis, saya rindu awak. Kan, dia ni muka-muka rainbownya, muka pecah rumahnya. Takkan dia tulis, I love you. Aduh, dia kata. Tapi benda ni ya, perlu kita buat tempat sekalian. Next. Oh, ni tak apa lah kot. Saya rasa dah habis zaman dah, no, ni kan. Habis lah. Okay, next. Eh, ada lagi. Ada lagi dia kata, Ustaz. Jangan duduk pelekeh kami, Ustaz. Oh, ada lagi. Okay, next. Okay, next. Baik, hadirin semua. Peranan suami ni sangat besar, tuan-tuan sekalian. Suami yang pemalas ni, Islam marah, tuan-tuan sekalian. Ya, yang tak tolong isteri. Ya, isteri ni dah penat dah kerja di pejabat, balik kena buat kerja lagi. Suami relax je duduk atas sofa baca surat khabar, tengok berita TV3, TV1, TV2. Tak ada perasaan langsung nak tolong. Paling simple lah. Pagi tadi lepas subuh kan, ataupun lepas bangun tidur, kain sarung. Hak yang kita tidur malam tu, tuan-tuan, ya, lipat balik ke tak kain sarung tadi yang kita tidur malam tadi? Setengah orang yang saya pi, depa cerita, isteri cerita, "Ustaz," dia kata, "suami saya tengah malam tu dia tidur kain pelekat lah." Ya, dia pi bilik ayah tu, dia tinggal melingkar kain tu, dia kata. Bila balik, dia kata, "malam esok ni pukul 10 malam nak tidur tu," pum, dia masuk balik dalam kain tu. Hak ni punya cerita pun ada, tuan-tuan sekalian. Ada ni sungguh. Janganlah, ya, ubahlah perangai sikit, tuan-tuan sekalian. Baju ni, seluar ni, hak dalam kecil tak kecil ni, tidak sangkut situ je. Isteri lah yang nak buat turun bawah dalam mesin basuh. Oh, dia kata, "saya tak boleh lah ustaz. Saya memang bakar saya, jenis apa-apa isteri kena buat." Oh, tu dia. Yang gitu. Hadirin semua, yang kedua, jangan biarkan isteri dan anak-anak kita selama-lamanya jahil agama. Jahil agama, tak tahu agama. Semayang. Ha, semayang. Tak tahu daripada awal.
kita salat dulu, orang tanya salat ni ikut siapa? Tak tahu, aku ingat aku ikut tok guru yang mengajar di sekolah rendah dulu lagu tu. Ai, takkan selama-lamanya lagu tu. Kita kena tahu. Kan Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Kamu salatlah macam mana aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak takbiratul ihram. Allahu akbar, tangan ni ikut mana? Lagu ni kah? Nak duk lagu ni bawah telinga, tuping telinga ni kah? Ataupun kat bau ni kah? Ataupun nak buat macam atroman sikit atas ni? Hak kok mana hak betul eh? Lepas takbiratul ihram, tak tangan ni kiri atas ke kanan atas? Nak tak di perut ni kah? Ataupun atas sikit kah? Atau belah kiri ni kita duk tengok kan di surau-surau kan? Kok belah kiri ni tu dia mengiring, punya payah kita tengok kan? Hak mana hak betul eh? Hadirin semua, tentu sekali ini perlu kepada ilmu. Nak cari ilmu bolehkah kita bersila panggung yang di rumah? Tak boleh. Kena pi masjid-masjid. Kena pi kuliah-kuliah pengajian supaya kita reti ilmu. Para suami yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tugas kita sangat besar. Kalaulah kita tidak jaga benda ini, kita bimbang isteri dan anak-anak kita selamanya berada dalam keadaan jahil. Kita berdosa kerana apa? Dosanya kita tak ajar anak-anak suami ataupun isteri kita. Kalaulah kita tak reti, bawa anak-anak suami ke masjid, ke kuliah-kuliah pendidikan tuan-tuan sekalian. Okay, next. Hadirin semua, 8 jenis isteri ataupun karakteristik punca rezeki. Yang pertama, isteri yang bersyukur. Hadirin semua, hari ini kita kadang-kadang susah kita nak bersyukur. Biar kita dapat sikit, tetapi kita bersyukur. Apatah lagi kita dapat banyak, kita bersyukurlah. Saya baca dalam akhbar, yang berhormat PM dah umum, yang custom ni akan diubah sikit kan, jadi macam corporate, betul tak? Betul tak? Jadi tentu sekalilah, tangga gajinya, subhanallah, hebat-hebatlah. Kami tak mampulah nak lawan Ustaz Imran lah. Kita ni lebay-lebay kampung gini lah. Kan? Alhamdulillah, bersyukur. Ya? Isteri bertawakal, banyak istighfar, kuat silaturrahim, kuat doa. Doa jangan tinggal dan doa jangan putus, tuan-puan sekalian, perempuan sekalian. Jangan putus. Doalah kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata doa kita akan dimakbulkan dengan 3 cara. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita akan dimakbulkan, kita minta atas dunia hari ini, apa yang kita minta Allah makbul dan Allah berikan atas dunia ni, Allah beri apa kita minta. Satu. Cara yang kedua, apa yang kita minta kepada Allah hari ini, Allah terima, Allah perkenan, Allah makbul, tetapi Allah tangguh apa yang kita minta, Allah bagi bila? Akhirat nanti baru Allah bagi apa yang kita minta. Dua. Cara yang ketiga, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memakbulkan doa kita ialah kita minta atas dunia hari ini kepada Allah, Allah makbul, Allah perkenan apa yang kita minta, tapi Allah tak bagi apa yang kita minta. Allah bagi cara mana? Allah selamatkan kita daripada mara bahaya, musibah, kemalangan, bencana dan seumpamanya. Ini 3 cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, Allah memakbulkan doa kita. Karena itulah tuan-tuan sekalian, ada benda yang kita minta mungkin Allah tak makbul lagi, tetapi jangan terlupa Allah bagi banyak dah benda pada kita tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita semuanya soleh-solehah. Baca Quran belaka, tak nanti pegang rotan, kita jeling mata je anak kita lari pergi ambil wuduk sembahyang. Anak-anak yang dengar kata, semuanya jadi orang, semuanya masuk kolej, universiti, semuanya ada diploma, ada ijazah dan sebagainya. Ini tanda-tanda anak-anak kita, Allah memberikan keselamatan pada anak-anak kita, tuan-tuan sekalian. Okey, kemudian. Boleh salin, tuan-tuan sekalian, doa Nabi Ibrahim. Moga dia berdoa, Allah memakbul ataupun Allah memberikan keampunan kepada keluarganya. Surah Ibrahim ayat 40
hingga ayat 41. Baca doa ni, jangan tinggal dalam salat ataupun sepanjang waktu, bacalah doa ni. Nabi Ibrahim doa, dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Boleh kita baca ramai-ramai? Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, mula. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Ramai-ramai bersama-sama. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Surakallahul azim. Doalah tuan-tuan puan-puan dengan doa yang ma'thur, yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim melalui dalam Al-Quran yang Allah rakamkan dalam surah Ibrahim ayat 40 dan ayat 41. Next slide tuan. Oh, habis dah. Ha, pukul 10.5 minit. Baik, hantarin semua, kita ada cabutan bertuah seperti yang dijanjikan oleh Ustaz Imran. Hadiahnya Proton Preve kah? Huh, Proton Preve pakai gelok. Oh, terkejut. Okey. Okey, Ustaz. Terima kasih. Minum air Ustaz, kita nanti kita cabut. Allah. Sebelum kita cabut. Okey, tuan-tuan. Ini sebagai selingan kepada program kita pada pagi ini. Jadi, mudah-mudahan yang hak mana tidur belakang tu bunyi cabutan bertuah, cerah baliklah. Kan? Tapi saya yakin tak ada yang tidur. Cuma itu perumpamaan. Tidak ada yang tidur. Okey, nampak lah. Dalam ni, saya kocak-kocak-kocak inilah dipanggil bertuah. Boleh ke Ustaz? Boleh, boleh. Hadiah kita dah ada dah Ustaz. Boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang bawah kan Ustaz pun. Nombor berapa Ustaz? 164. Hayazi bin Abdullah. Adakah, adakah? Oh, ada. Oh ya Allah. Bertuah dah hari ini. Anisah memang tak tidur Anisah. Sah. Dipersilakan. Ustaz. Oh, okey okey okey. Tahniah tuan. Tahniah nak yang ada. Bukan seorang, ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Dua je Ustaz Imran. Satu lagi. Satu lagi. Ada lagi selepas ni ada lagi. Oh, ada lagi noh. Ha. Hak ni special ni. 104. Nombor telefon dia 013-533-1503. Siapa ni? Tu dia. Mika Asmida. Mira Mika pula. Mika. Ingat orang Jepun tadi. Mira Asmida. Ingat orang Perak. Orang Perak. Mika, Mika. Dipersilakan. Okey, tengah-tengah selingan ni, prepare soalan. Siapa yang nak tanya soalan, by WhatsApp daripada sekarang, saya buka dengan nombor. Boleh 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 tulis ah? Tadi apa nah? Boleh ah? Siapa nak tanya soalan? WhatsApp 019 019 578 2467. Diulangi suara 019 578 2467. Saya buka sekarang. Dan buka sekarang lah, sampai habis program ni sahaja. Okey, nak tanya soalan. Habis program ni, soalan tidak akan dijawab. Okey. Dan bagi sesiapa yang nak tanya secara
inilah sejarah dengan mic. Tak, tak kata wasat-wasat tak perlu Ustaz, saya nak tanya dengan mic. Ha, senang. Boleh jemput, ada kita ada dua mic, dipersilakan. Boleh? Okey Sabi? Okey, dipersilakan. Baik. Hadirin semua, nombor dua. Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan ilmu kepada kita untuk kita mendapat keberkatan hidup? Iaitulah nombor dua, kita mesti sentiasa jaga air muka orang. Jaga maruah orang. Jangan duk sekali-kali nak menjatuhkan air muka orang, sengaja-ngaja nak mengaibkan orang. Satu cerita. Dalam satu riwayat tempat sekalian, ada seorang sahabat Nabi ini, dia buat kenduri makan lah. Makan daging unta. Siapa pernah makan daging unta kat tangan? Tak pernah lah. Baik. Jadi sahabat ni, dia sangat seronok dan gembira lah. Ya, nak jamu baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lain makan daging unta. Mungkinnya dia masak nasi biryani, nasi Arab begitulah barangkali kot. Di Penang ni ada nasi Arab dah tu? Ada lah. No? Ada seluruh serata Malaysia saya ingat ada sekarang ni. Kapsah lah, apa, mandilah semua ada kan? Baik. Dia buat jamuan, dia panggil orang main makan rumah dia makan daging unta. Jadi sahabat-sahabat Nabi syok lah makan, sedap makan. Baik. Habis makan tu, Nabi pun ajak sahabat ini mai dengar kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di depan bagi kuliah, sahabat berkumpul di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah duk bagi kuliah tu tuan-tuan sekalian, mungkin makan banyak barangkali seorang sahabat ni, daging unta sedap barangkali, sedaplah. Ya. Tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kuliah tu, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi ni, dia terlepas angin. Orang Penang kata terlepas angin, dia kata apa? Kentut. Ha, sama kampung saya lah, saya takut ada bahasa berbeza. Sama lah. Baik. Kentut. Jadi bila kentut tu nak tanya, bau ke tidak? Hak jenis pelan-pelan tak bunyi ni, bau kuat ke tidak? Ustaz nak tanya ni. Ha? Berbanding hak yang bunyi pum kuat tu kan, dengan hak slow dalam lift hak tak bunyi ni, hak mana bau lebih power banyak? Hak tak bunyi kan? Kalau tak percaya lah ni, tolong buat. Ha, slow ya kan. Kerusi bergerak sikit dia pun slow ya kan. Orang tanya siapa, buat tak tahu, buat bodoh kan. Baik. Bila dalam kuliah sahabat-sahabat Nabi ni bau kentut tadi, Nabi hak duduk depan ni, tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi tadi yang kentut ni agak-agak lah. Duk tengah bagi kuliah, tiba-tiba orang bau kentut tadi. Tiba-tiba dia bangkit seorang-seorang diri dia. Pergi belakang ambil wudu. Agak-agak sahabat-sahabat lain ni tahu tak hang kentut tadi? Tahu tak? Tahu. Agak-agak kawan tadi kena bahan seminggu tak? Oi, kalau custom sebang jani, saya rasa setahun kena jadi bahan ni. Ya, dalam mesyuarat sana sebut, cawangan sana tu, WhatsApp pula, tambah-tambah pula. Oh, kirang kita ni, bak tambah-menambah ni memang hero sungguh. Kan, kadang bendanya sikit, tapi dia punya tambah tu, ya Allah, masuk Ajinomoto pula, perh. Memang marvelous cerita dia tu. Baik, apa Nabi buat? Nabi kata, barang siapa yang memakan daging unta, maka perlulah dia berwuduk semula. Nabi kata begitu. Bila Nabi kata begitu, sahabat belakang tadi heran. Hey, wahai Rasul, kan tadi kita semua makan daging unta, adakah kita semua kena wuduk semula? Nabi kata, ya, kita semua kena wuduk semula. Nabi kata. Agak-agak teman sekalian, orang tadi, sahabat tadi yang kentut tadi, bila semua bangkit pergi ambil wuduk, agak-agak dia nak kenyik-kenyik mata kat Nabi. Abang, terima kasih Nabi, tolong cover aku ya Nabi. Agak-agak dia nampak begitu tak? Mestilah. Tengok hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga air muka orang. Bukan saya nak bahaskan apa nama makan daging unta bakal batal wuduk atau tidak, dalam mazhab kita tak batal, tapi nak cerita konteks cerita tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga air muka orang. Benda tu tak ada kena dengan mengena Nabi pun. Tapi Nabi tahu, kalaulah Nabi tak kata begitu, sahabat tadi memang malu punya. Nabi tolong cover dia. Hadirin semua, saya nak tanya, di Kastam Seberang Jaya ni,
ada lagi ke tak perangai yang macam Nabi buat ni? Adakah lagi ke tak? Saya nak tanya sungguh ni. Oi. Lagu Sinchan tu. Ini tanda suruh saya berhenti ni Ustaz Imran. Hadirin semua, jaga air muka orang. Nabi sebut, kalaulah kita tak mau di hari akhirat nanti Allah bongkar, Allah siasat, Allah cerita semua keburukan kita di hari akhirat, atas dunia ni jangan duk buka keaiban orang. Sebab tuan-tuan sekalian, benda mengumpat ni, benda cerita bab orang ni, Allah dia cukup syok lah tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya tuan-tuan, nak tanya puan-puan, saya nak tanya puan-puan, duk mengumpat korang ni, adakah orang duk tengah-tengah mengumpat cerita-cerita hok ni, dia menguap, mengantuk bila menguap, menguap bila duk cerita bab orang, adakah? Tak ada. Dia tak ada mengantuk kan? Oh, dia kata semangat hak mengantuk pelin, segak balik kan? Jaga air muka orang, tuan-tuan sekalian. Jangan sesekali, ya, kita menjatuhkan keaiban orang. Betul lah. Kalau anak buah kita buat salah, tuan-tuan sekalian, memang kesalahan dia. Tapi cara kita tegur, biarlah berhikmah. Betul, dia buat salah. Kita akui dia buat salah dan orang buat salah tu kena perbetulkan. Caranya bagaimana? Panggil seorang-seorang, sampaikan mesej itu betul-betul. Nak marah, tak apalah. Dalam sama-sorang. Jangan dalam dewan perhimpunan lagu ni, bubuh dia, malu dia. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, nak dapat keberkatan dalam kehidupan kita ini, khasnya kerja kita, jaga ibadah. Jaga ibadah. Minta maaf tuan-tuan dan puan, kadang-kadang benda ni termasuk diri saya, kita terlupa. Surau di kastam kita, di pejabat-pejabat kita, bukan kastam lah, semualah pejabat. Ya, kadang-kadang kita tengok surau kita tu kesian. Ada 2, 3, 4 orang je. Kan? Ada 5 orang je. Kadang-kadang take cicak lebih banyak pada orang. Minta maaf, saya terpaksa sebut. Ya? Tak tahu pasal apa, bila kita dengar orang azan, tapi kita tak syok, tak rasa terpanggil nak pi solat berjamaah di surau yang disediakan di pejabat kita. Semualah pejabat-pejabat kerajaan, swasta kan, semua sekali, tak terkecuali satu pun. Kita lebih rela dan lebih syok solat seorang diri dalam bilik kita tu, solat cepat habis. Doa iftitah pun tak baca, surah pun tak baca, subhana rabbiyal azim wa hamdih pun kadang-kadang baca, kadang-kadang selalunya baca sekali je. Cepat, ekspres. Hadirin semua, kalau dengan Allah kita tak boleh nak jaga, lagu mana? Ini benda yang sangat penting tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, last cerita pada saya. Satu malam Nabi salat seorang diri. Lepas tu seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah. Huzaifah al-Yamani. Tuan-tuan perempuan, kalau nak letak nama anak ataupun cucu, cantik sangat, letak nama Huzaifah. Hari ni Ustaz Imran, orang suka gabung nama ayah dengan nama mak. Ayah nama Maznah, mak nama Maznah, ayah nama Daud, gabung dua Mazda. Kan? Pro 2, Beza, Honda, BRV, macam-macam. Huzaifah pi belakang Nabi semayang. Rakaat yang pertama, selepas Nabi baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi baca lepas tu ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nabi sambung lagi. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Huzaifah kata, aku duk bayang mungkin Nabi nak baca 10 ataupun 20 ayat sahaja. Dia kata jangkaan dia meleset, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang pertama surah Al-Baqarah sampai ayat penghabisan 286 ayat. Huzaifah kata rupanya Nabi tak rukuk lagi. Aku belakang ni dah ketak-ketak lutut dah, dia kata ni. Ah, ni saya tambahlah. Mafhum.
Nabi sambung lagi baca surah Ali Imran. Ustaz Imran, ha? Ali Imran. Nabi tak rukuk lagi, Nabi sambung pula baca surah An-Nisa. Ayat yang pertama sampai ayat penghabisan, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk pada rakaat yang pertama. Cuba total Google tuan-tuan puan-puan ayat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, berapa ada semua? Total 664 ayat. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Saya nak tanya, kalaulah malam ni Kastam Seberang Jaya Ustaz Imran dia buat apa nama Qiyamul Lail dan Tuan Maznan kita jadi imam, Tuan Maznan buat perangai macam lagu Nabi buat ni, agak-agak bila habis 664 ayat rukuk pertama tu, agak-agak belakang ni ada lagi ke dak kita? Pengarah ke, KPP ke, PP ke, penguasa ke, penolong penguasa ke, semualah ada ke dak lagi belakang ni? KP ke? KP dak lah. KP baru. Saya nak tanya termasuk Ustaz Imran lah dan Ustaz Zarifi yang cakap ni, agak-agak belakang waktu rukun pertama tu kita ada lagi ke tak? Eh Ustaz, saya tak ada dah. Saya pipi kena roti canai tu sebelah Masjid Sepang Jaya tu. Tengok tempat sekalian, apa yang nak sebut ialah baginda Rasulullah SAW ini cara dia beribadah. Eh, lagu mana kita ni? Nabi hak confirm masuk syurga. Begitu cara Nabi SAW qiyamul lail malam hari. Kita qiyamul lail bukan tanya panjang ke tak? Buat ke tak? Ha? Tuan-tuan sekalian, masih belum terlambat. Kalau tak boleh buat seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali, dua bulan sekali. Tak boleh dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Tak boleh tiga bulan sekali, setahun sekali pun okey lah. Kalau setahun sekali pun tak boleh, ma rabbuka selalulah. Tak? Ma rabbuka selalulah. Paksa diri tuan-tuan sekalian. Kita tengah malam kita bangkit. Tapi bangkit kencing lah. Bangkit pergi bilik ayak, tengok bola, Man U, Chelsea, Liverpool. Kan? Tak semayang tu dia jadi, tak tahu lah Ustaz, tak jadi Ustaz. Niat dalam hati ni baca doa dah kan, tapi tak jadi. Tak boleh nak kata apa. Kan? Jadi kita kena kekalkan semangat. Suami, isteri, semuanya kena bersatu hati. Kita fikir ialah kita nak cari barakah dalam hidup tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dengan keberkatan yang Allah berikan kepada kita, kita semua akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan pengerusi, saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian saya. Saya minta ampun dan minta maaf atas kekurangan saya. Yang akhirnya saya ucapkan tahniah kepada warga Kastam kerana telah mendapat ketua pengarah yang baru yang bagi Datuk Indra Subrahmanyam. Saya secara peribadi pernah bertemu dan bersembang dengan Datuk Subruh. Subhanallah, beliau sangat mesra, sangat baik dan insya-Allah kita doakan Kastam, warga Kastam diberkati oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat insya-Allah. Terima kasih atas jemputan. Saya mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain rancangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita ada beberapa soalan daripada WhatsApp dan kalau kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya melalui mikrofon di belakang tu boleh bertanya, tak ada masalah. Cumanya saya akan baca melalui WhatsApp dulu. Boleh? Okey, eh? Okey Ustaz. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Saya masih belum kahwin lagi. So, saya nak tanya ni, ada tak doa untuk dipermudahkan dan dikurniakan jodoh yang baik? Jangan panjang Ustaz, jawab pendek je. Ada soalan lagi. Petua, ni saya anggap ni perempuan kan? Perempuan. Petuanya nak cari suami yang baik ni, yang pertama, orang itu berkacamata. Yang kedua, berbaju batik biru. Tak payah cari payah-payah kan? Hak depan ni sudi. Cik, pasal bini tak ada. Padahal penakut hampa eh. Ada ni semua. Cantik sangat soalan tadi. Bagaimana imam yang hebat ya? Orang tanya,
seorang imam ni, kenapa kamu ni aku lihat hebat? Dia kata, yang hebat ialah bermula mak ayahku dulu, dia kata. Dan waktu dia berhubungan, dia jaga ikhtilat, dia jaga hubungan, dia tak buat benda-benda yang langgar syarak. Ha, sebab itu yang mula-mula yang menjadikan aku hebat hari ni. Jadi cantik sangat, banyakkan berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dalam Al-Quran, dalam surah Allah. Masalah ustaz, dua orang ni tak hafiz kan. Hafuz dia. Pertama, yang kedua, tentu sekali bila kita nak mencari calon suami ataupun isteri ni, saya tertarik ya, dalam WhatsApp. Tuan-tuan sampai tak WhatsApp ni, dia cerita, dia kata mencari jodoh ni umpama mencari parking kereta. Dapat tak WhatsApp tu? Oh, tak sampai Pulau Pinang Ustaz. Nanti kita bagi sampai tu eh. Baik. Kadang-kadang kita yang jadi baik ini, tugas kita lah yang nak mendidik suami ataupun isteri kita supaya jadi baik macam kita. Ya, maknanya jangan putus harap, teruskan berusaha, berdoa dan doa sama-sama supaya isteri dan suami kita jadi orang baik. Saya tempat sekalian sekarang ni, alhamdulillah, ada peruang dan ruang saya menjadi tenaga pengajar dalam usrah artis-artis yang berhijrah. Contohnya Aida Rahim, Wan Nur Azlin, Khairi, Nur Khairiyah dan sebagainya. Kami ada kelas pengajian usrah, ada 4 minggu tu, setiap minggu ada. Saya ambil seminggu sekali. Saya mengajar dalam bab fiqah. Ada seorang sahabat saya ini, dia dulu penyanyi kumpulan Cool. Tuan-tuan ingat tak? Puan-puan ingat kumpulan Cool? Ingat kan lagu kumpulan rap dulu kan? Dia kata, ustaz, saya ni, dia kata, memang saya ni dulu jahat, dia kata. Saya ni memang jahat, dia kata. Tetapi dia kata, dalam lubuk hati saya ni, dia kata, saya memang nak isteri saya ni, dia baca Quran di rumah kami, dia kata. Ha, dia kata memang saya ni kerah keng, dia kata. Kerah keng ni apa? Oh, kerah sungguhlah. Kerah apa? Kerahlah. Kan? Kerah kan. Memang saya ni inilah. Tapi dia kata dalam lubuk hati saya ni, saya memang nak isteri saya ni baca Quran di rumah. Memang saya nak dengar bacaan Quran tu di rumah. Ha, dia kata gitu. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, tak apa suami kita ni kalaulah dia tak berminat lagi, tak apa, kita teruskan. Teruskan dengan anak-anak kita. Satu hari lambat laun, tuan-tuan sekalian, dia akan duduk sama-sama dengan kita baca juga. Nah, jadi itu doa dalam Al-Quran. Kalau nak doa kok Melayu pun doalah, tak ada masalah. Allah faham bahasa apa, lorat baling pun Allah faham. Ni orang baling ni, Ustaz Imran tak tahu. Faham, Allah faham. Apa-apa lorat Allah faham. Janji, doalah sungguh-sungguh malam hari. Doalah bangkit munajat pada Allah, kerana dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Allah tunggu kita tengah malam. Sepertiga malam Allah duk tunggu. Mana hamba ku yang nak berdoa tengah malam ni? Mana hamba ku? Allah duk cari. Allah nak makbulkan doa kita. Pagi lagi kita saja yang tak terbangkit di sepertiga malam. Wallahu a'lam. Okey, dapatlah. Yang mana bertanya soalan tadi dapatlah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau tak dapat nanti jumpa saya. Boleh tengok siapa. Okey, untuk soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya pada Ustaz, apakah tindakan atau penyelesaian sekiranya suami jarang menunaikan solat tetapi isteri ini takut untuk menegur kerana suami panas baran? Isteri hanya berdoa moga suami diberi hidayah. Jangan Ustaz, penyelesaian atau pertindakan. Allahu Akbar, soalan yang sangat besar. Yang pertama sekali tahniah kepada puan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada puan dan mempermudahkan urusan puan. Yang pertama, jangan berhenti, teruskan ibadah dalam rumah, teruskan.
teruskan. Dan jarang sekali tuan-tuan sekalian, kita hari ini di TV banyak sekali program-program contoh Tanyalah Ustaz, TV9, Forum Perdana TV1. Buka pasang tapi. Kan? Walaupun dia main WhatsApp dia di meja makan, biar benda tu buka, benda tu dia berlalu, lalu, 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 lalu. Teruskan. Ya, supaya kita nak tunjuk kepada dia, signal kepada dia yang kita ini nakkan kebaikan. Yang kita ini nakkan kebaikan. Teruskan. Yang kedua, apa yang Islam ajar ialah, kalaulah kita tak mampu, mungkin dia ni panah baran kan, ada silat cekak pula dah, silat gayung pula kan. Gayung tu gayung pusaka pula kan. Oh memang dahsyatlah. Apa yang Islam ajar ialah guna orang yang ketiga, yang dia hormat, yang dia malu Allah. Tapi kena ceritalah, pakatlah dengan abang tadi tu, dengan orang yang ketiga tadi. Janganlah bagi tahu, eh ni isteri hang cerita kat aku ni. Jangan. Ah, memang balik tu kena selalu orang kan. Maknanya pakat elok-elok, orang ni, orang ketiga ni faham. Maknanya biar orang ni orang yang dia malu Allah, orang ni tolong pi cerita kat dia. InsyaAllah. Yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa tuan-tuan sekalian, perempuan, ya, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ya bagaimana sejarah ya isteri Firaun sendiri, ya, yang mana yang mempertahankan akidah. Pertahankanlah benda tu tuan-tuan sekalian. Dan yang terakhirnya, para suami yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya percaya dalam ni semua baik-baik belaka dah. Kalau tak baik tak main program gini, kan? Dia carilah kot mana pun, dia piduk tempat lain. Hak main ni, hak yang hebat-hebat. Hak yang mana semalam ni qiyamul lail pukul 3:30 pagi. Betul tak? Betul, alhamdulillah. Orang lelaki seperti dalam saat yang sebut tadi, tuan-tuan sekalian, kita bimbang, kita ni jadi suami yang mana yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita yang tidak menggerakkan dulu suasana agama dalam rumah. Inilah tugas suami, tuan-tuan sekalian, yang kita sangat bimbang. Di hari akhirat nanti Allah akan tanya satu persatu apa yang kita buat kepada isteri dan anak-anak kita. Dan isteri dan anak-anak kita boleh claim kepada kita di hari akhirat nanti, ya Allah, wahai Allah, suami aku tak ajak dulu aku dulu. Hadirin semua, ini yang kita takutkan. Mudah-mudahan kita semua bermula pada hari ini, kita semua jadi orang baik, insyaAllah. Okey. Ada satu soalan lagi. Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara bagi melembutkan hati anak lelaki yang masih bersekolah rendah? Anak lelaki mudah marah-marah, suka buli adik-adik dan kadang-kadang bercakap kasar. Apakah doa yang boleh diamalkan untuk jadikan anak-anak dengar kata? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin semua, yang pertama sekali, bila anak-anak bercakap kasar dalam rumah, yang pertama sekali kita kena muhasabah diri kita, suami isteri. Adakah perkataan-perkataan kasar dan perkataan-perkataan jelek diungkapkan dalam rumah tangga kita? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, anak-anak kita ni walaupun dia kecil, walaupun dia 5-6 tahun, tapi dia memerhati gelagat ibu ataupun ayahnya. Contoh, ayah minum diri. Kan? Contoh, ayah kata benda yang bukan-bukan pada isteri. Waktu benda tengah-tengah bergaduh, kita duk ingat anak tu tak faham, tapi anak tu perhati. Ya? Jadi nasihat saya kepada diri saya dan kita semua, nombor satu, dalam rumah kita, kita dulu bersama dengan isteri, suami, kita dulu disiplinkan diri kita berdua, jangan keluar perkataan-perkataan yang tidak elok, haram ke, pak hang ke, mak hang ke, bodoh ke, lembu ke, apakah. Kita dulu yang jangan sebut dalam rumah kita. Kalau nak bergaduh, suami isteri nak marah sangat, tarik masuk bilik, marahlah. Ya, supaya anak-anak kita ni tak terdengar benda-benda yang tadi. Yang kedua, hadirin semua, tentu sekali perlulah kepada nasihat kita kepada anak-anak kita. Kaitkan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaimana orang yang bercakap baik ini adalah orang-orang yang baik-baik dan ahli syurga. Nombor tiga, pantau anak-anak kita berkawan dengan siapa. Dan yang keempat, sekali lagi tuan-tuan sekalian, doalah kepada Allah. Antara yang kita boleh berdoa tuan-tuan sekalian dalam solat, ataupun ketika anak kita tidur tuan-tuan sekalian, bisikkanlah di telinga dia.
dalam psikologi, kalau saya tak salah, bacaan saya, secara psikologinya anak-anak kita bila kita membisikkan perkataan yang baik-baik kepadanya, ia akan merangsang dia ini untuk jadi orang baik. Dan kita kokok mana pun bila nak marah pada kepada anak-anak kita dalam sekalian, perkataan kita dulu ya yang perlu bercakap baik dengan anak-anak kita. Jadi hadirin semua, inilah saya rasa beberapa panduan kepada termasuk diri saya terutamanya untuk kita kembali kepada Tarbiyatul Aulad fil Islam. Hadirin semua, satu buku yang bagus boleh beli di pasaran, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan Islam kepada anak-anak. Telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Karangan Abdullah, Dr. Syekh Abdullah Nasih Alwan. Abdullah Nasih Al-Alwan. Boleh baca. Lagi, antara yang saya boleh syorkan ialah majalah Solusi, Telaga Biru. Ataupun majalah Al-Ustaz, Telaga Biru juga. Ya, dan ada buku yang ditulis oleh Dr. Zahazan Muhammad, 101 Doa daripada Al-Quranul Karim. Beli yang tu. Dan ada juga 101 doa daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbitan Telaga Biru. Ini doa-doa yang terpilih daripada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beli, baca dan kita amal. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz. Ini terakhir Ustaz. Last. Kita tanya jugalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nak tanya bagaimana cara menasihati ibu agar menutup aurat dengan sempurna? Dah dibelikan tudung dan bercakap tentang dosa tetapi tidak diendahkan. Adakah arwah ayah akan tersiksa di kubur akibat sikap ibu? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin semua, Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebut, setiap dosa kita ni sendiri-sendiri tanggung. Nah, maknanya setiap dosa-dosa yang kita buat ni sendiri-sendiri kita tanggung. Dosa yang Ustaz Imran buat, Ustaz Imran tanggung. Yang saya buat, saya sendiri tanggung. Ustaz Imran dia tak boleh nak tanggung dosa saya. Kan? Kalaulah boleh tanggung-menanggung gini, oh nak saja kita duduk dalam kubur bersama dengan para ulama, kan? Para ulama tu tolong jawab soalan kat kita, kan? Jadi dalam masalah dosa ni dia tanggung sendiri-sendiri tu maksudnya. Baik, jadi kalaulah arwah ayah kita ni kita yakin dan kita percaya ya arwah ayah kita ni dah memang pun memberikan pendidikan, dah cerita dah kebaikan, dah suruh apa nama pakai tudung, jadi mudah-mudahan ya itu adalah tanggungjawab yang telah dilangsaikan oleh ayah kita ni, mudah-mudahan ya. Dan dalam perkara ini tentulah sekali tuan-tuan sekalian, teruskanlah ya, teruskanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah satu hari nanti kepada ibu kita. Jangan sesekali kita derhaka kepada ibu kita kerana apa? Syurga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa kita. Jadi kukuk mana pun layanlah mak kita macam biasa, berilah khidmat yang terbaik. Bila dia sakit dia kita jaga dan sebagainya termasuklah, dan jangan putus harap dan putus doa. Satu hari ya Allah, tolonglah ya Allah, Engkau berikanlah ibu aku ini untuk patuh kepada syariatmu, ya Allah. Hadirin semua, saya terbaca dalam surat khabar kemarin. Seorang ni, anak ni dia nak masuk Islam. Baca dalam paper. Dalam on the way nak pergi pejabat agama tu, meninggal, accident. Kan, di mana tu? Mana? Kuala Nerang? Malaysia lah kan? Malaysia lah. Ha? Kampung Kedah lah. Tengah jalan tu accident, dan tengah jalan tu juga ayahnya tadi, ayah kan, ayah dia ajak syahadah pada anak dia. Ya Allah, tengok tuan-tuan sekalian, walaupun dia dulu bukan Islam, tetapi bila hidayah tu sampai tepat pada waktunya, dia bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Janji Nabi kata apa? Siapa man akhir kalamu ataupun kalami, barang siapa yang akhir kalam hidup dia dengan la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah, Nabi kata apa? Dakhalal jannah, masuk dia dalam syurga Allah. Jadi kita jangan su'udzan dengan orang, jangan buruk sangka, kita terus ajak orang buat kebaikan, buat dakwah, ya, ajak kebaikan. Kalau dia tak berubah hari ini, dia berubah minggu depan. Kalau dia tak berubah minggu depan, bulan depan.
Kalau bukan bulan depan, tahun depan. Kalau bukan tahun depan, 2 tahun lagi. Jangan letih dalam berdakwah, kerana Allah tak tanya kita berjaya ataupun tidak dalam dakwah itu. Allah akan tanya, membuat kau dakwah tu? Hampa buat kau dah dakwah tu? Itu saja yang Allah tanya. Dan kita ada jawapan, ya Allah, dengan kudrat yang aku ada, aku telah buat janji ataupun apa yang kau arahkan. Mudah-mudahan Allah terima kita sebagai amal ibadah. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud, atas perkongsian beliau sebentar tadi. Banyak yang boleh kita ambil.